Nah, teman-teman, ini udah 20 menit ya. Dia nggak sampai kering gitu kalau cuma sampai 20 menit. Tapi dia sudah menyeresap ke seluruh kulit wajah kita. Nah, ini kita buka. Kita buka dari bawah ke atas ya. Ketemu lagi sama aku Nur Hidayati di channel YouTube aku. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku mau review produk Oriflame dari seri Novage yang ini. Aduh, aku nggak sabar banget pakainya ya, sengaja banget aku videoin karena memang aku punyanya cuma satu-satu. Produknya apa? Ini dia. Jadi ini adalah masker topeng ya teman-teman ya. Ini dari si seri Novage. Dia ada tiga. Nih, ada yang Novage Smoothing Face Mask. Terus ada yang ini, Novage Strengthening Face Mask. Dan ada yang ini, Novage Replenishing Face Mask ya. Jadi ada tiga teman-teman, ini ada tiga total semuanya. Dan ini masker sekali pakai. Ini maskernya bagus banget ya. Kenapa ini aku bilang bagus banget? Karena ini mengandung antioksidan Phytocell Extract. Makanya ini bagus banget ya. Dan kenapa harganya juga lebih mahal daripada masker-masker yang lain ya, karena itu tadi gitu ya, karena ini mengandung antioksidan Phytocell Extract. Nah, bedanya apa sih teman-teman dari masing-masing masker ini, kenapa namanya beda-beda? Karena dia punya fungsinya masing-masing ya. Nah, yang ini, yang smoothing face mask ini fungsinya untuk menyamarkan garis halus dan kerutan di wajah kita. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gitu ya, kayak udah mau timbul kerutan gitu atau garis halus gitu ya, pakainya yang smoothing face mask ini ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau yang ini yang straightening face mask ini fungsinya itu supaya wajah kita itu terlihat cerah, glowing dan segar. Jadi teman-teman yang ngerasa tuh kulitnya kusam gitu ya, pakainya yang ini, yang straightening. Nah, yang ketiga yaitu yang replenishing face mask ini fungsinya itu untuk membantu memelihara kulit kering dan kusam serta menghidrasinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai sesuai keadaan atau kebutuhan kulit teman-teman pada saat ini gitu ya. Nah, jadi karena aku sekarang lagi ngerasa kayaknya kulit aku kusam, itu aku akan pakai yang straightening face mask gitu. Nah, ini kita buka ya. Nih, kita bukanya. Ops, keluar itunya. Nah, ini pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Nih, jadi bentuk maskernya itu dia begini dan dia basah. Terus kita buka. Tangan kita dalam keadaan bersih ya teman-teman ya pastinya. Nah, ini teman-teman, ini maskernya ini kayak gini ya, tipis banget karena ini terbuat dari serat kayu ya teman-teman ya. Ini terbuat dari serat kayu. Nah, ini pasin di wajah kita. Bentuknya apa sih, kayak basah gitu. Nah, ini kan di dalam sininya dia nggak pelit banget sih, dia nggak pelit serumnya gitu ya. Nah, ini kan di sini masih ada airnya teman-teman ya. Nah, airnya ini bisa kita taruh di leher kita ya, pastikan ini kita taruh juga di leher kita. Ini karena aku pakai jilbab jadi aku nggak bisa tunjukin ke teman-teman leher aku, tapi setelah ini aku akan kasih juga di leher aku supaya leher kita ini nggak berkerut gitu loh ya teman-temannya. Jadi jangan cuma wajah aja yang dirawat, leher juga, jangan sampai nanti mukanya glowing, cantik, kenceng gitu tapi nggak tahu ya lehernya kerutan gitu kan, nggak lucu ya teman-teman ya. Jadi harus juga dikasih si serum dari si ini ya. Nah, ini kita tunggu sampai 20 menit teman-teman ya, supaya dia semuanya meresap. Dan ini cuma sekali pakai, inget ya, cuma sekali pakai. Jadi nggak dianjurin ditaruh di kulkas terus dipakai keesokan harinya, enggak. Jadi ini cuma sekali pakai aja. Tuh teman-teman, jadi dia itu tipis, enak banget. Jadi kayak ininya pun juga ya, tadi terbuat dari serat kayu ya. Oke, kita tunggu sampai 20 menit. Nah teman-teman, ini udah 20 menit ya, dia nggak sampai kering gitu kalau cuma sampai 20 menit. Tapi dia sudah menyeresap ke seluruh
kulit wajah kita. Nah ini kita buka. Kita buka dari bawah ke atas ya. Taraaa. Muka kita jadi basah. Terus ininya boleh kita peres, terus kita taruh di tangan kita, gengs. Tuh, biar tangan kita juga ternutrisi gitu ya. Masih sisa banyak loh ininya. Gila sih, dia gak pelit-pelit banget. Teman-teman lihat ya, ini yang di wajah tadi. Ini dia belum kering banget. Jadi kita biarin aja gitu, nggak usah dicuci lagi, nggak usah dibilas lagi, supaya dia juga benar-benar kering, keringnya itu meresap ke dalam kulit kita. Nah, kalau aku saranin sih teman-teman pakai masker ini tuh sebelum tidur. Jadi kayak misalnya muka kita udah kita bersihin, kita boleh pakai serum dulu supaya lapisan kulit yang paling dalam itu juga ternutrisi. Setelah itu kita pakai masker ini gitu. Nah, kita pakai kurang lebih 20 menit. Tadi udah kita lepas. Nah, abis begini kita udah siap banget untuk langsung tidur. Gak perlu dibilas lagi. Itu jadi kayak udah ternutrisi banget kulit kita. Nanti bangun-bangun itu pasti kulit kita bakal glowing dan kenyal banget. Sekarang pun nih setelah pakai masker ini efeknya itu bakal langsung kenyal dan lebih cerah sih. Gitu. Nah, teman-teman sekian review dari si masker dari Novage ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman semua gitu ya. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat untuk buat-buat video yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Makasih ya, jangan lupa subscribe di bawah subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.